Tolong Kak, kasih daging. Sama telur? Iya, sama telur. Terigu, Pak. Kita mah belum dikasih telur, belum dikasih daging. Apalagi endog. Cuma aja sama tahu. Tahu aja dapat dari tetangga, Nanganjuk. Tetangga. Oh, apalagi Nanganjuk. Aku malu. Udah deh, berhenti. Ambil lagi deh. Ya. Kita mah makan sama lenca biar di rumah ada tenaga. Terong. Terong mah enggak. Sok galak. Galak yang di bawah. Bukan yang kiri itunya. Ada eta daun eta. Iya mah matak sep buat kita. Di suasana pagi hari di kebun. Dan di situ ada daerah ya. Kayak perkampungan Teh Yun. Ini perjalanan mau ke kebun. Pada Maya ya udah duluan. Dan di sini ada tanaman atau bisa dibilang pohon kacang Bandung. Karena di sini lagi pada nanam kacang Bandung. Ini pohon hirisnya. Ini enak banget kalau misalnya di karedok ya. Tuh. Nah, ada pohon yang rungkad ya atau yang potong. Tuh. Jadi kita jalannya terhalang, jadi kita ngisi aja jalan sini. Hampura. Pohon bako. Ini pohon bako punya aki eutik. Nih semua. Jadi ini menuju perjalanan mau ke kebon saronge atau heuleut. Nih, kebon bako. Nih, jadi bako ini buat rokok, diproduksi untuk rokok. Jadi ini pohonnya. Pohonnya ada yang gede. Ini udah gede banget. Tuh. Carangkung. Nah, kieu gusti ini salger kieu baradag. Hai, assalamualaikum. Sampurasun. Wilajeng enjin. Selamat pagi semuanya. Halo, apa kabar Indonesia? Asik. Semoga kita selalu sehat walafiat, panjang umur. Hore. Hahaha. Capek. Aduh. Ngereng hapulanya. Aduh. Jadi teh ini teh lagi perjalanan menuju ke kebun. Dan di sini banyak banget ibu-ibu yang lagi ke kebun. Nah, Teh Yun itu mau bantuin Maya ya ke kebun. Mau bantuin ngoyos. Ngoyos, ngasuk ngoyos, Mak. Ngoyos, ngoyosnya. Ngoyos. Jadi Maya mah kan berkebun jagung. Enggak nanam kacang, nanam kacang Bandungnya cuma sedikit. Jadi Teh Yun aktivitas pagi hari di kampung mau bantuin Maya ya ngasuk. Atau bisa dibilang ngoyos. Jadi ngoyos itu apa? Oh iya, jadi ngoyos itu kayak misalnya kita nanam jagung, terus di kebunnya itu banyak banget kayak jujukutan, rumput liar. Jadi mau dibersihin pakai cangkul, koret atau bisa dibilang pakai arit. Dan ini suasananya, keadaan, kondisi kebun menuju ke kebun Maya ya, gitu. Masih jauh tuh. Ini perjalanan baru setengah ya, Wak. Jadi itu tuh gunungnya tuh, yang itu. Jadi Gunung Maya itu yang di situ tuh kebunnya. Kita masih perjalanannya masih jauh, baru setengahnya ya. Tapi ini kondisi badan udah haheho ya. Udah capek gitu ya, bisa dibilang haheho itu udah. Aduh, pernapasannya udah jelek banget ya. Tuh, masih jauh. Aduh. Petik dulu daun singkong, sintrong. Jadi ini daun sintrong obat. Nih kayak gini. Obat sakit kepala. Kalau di sini suka dipakai, kalau nggak dikulub, dibikin lalapan sambal. Banyak pisang. Obat. Nih, jadi di sini ada cabe. Kalian mau ngambil cabe Maya ya? Marerah kieu. Masih banyak. Tarah. Jadi ini cabenya. Cabai padi. Jadi Teh Yun mau bikin sambal dadakan di kebun sambil mau makan atau piknik ya. Tara, nyampe juga ke kebunnya.
Nyai, kaya. Dabi Nyai Ahed, Nyai Agus, Bi Kaya, lagi ngoyos. Panini gak udah. Lagi bersih-bersih kebun. Iya, aktivitas ibu-ibu blok tipar. Ibu-ibu rempong. Capek lah. Maya ya, istirahat dulu. Nih rame ya ibu-ibu hungkul. Tuhan Awi. Jadi kita teh mau ngalah dulu daun cau buat ditapak makan gitu ya. Laja yang samara. Maya lagi ngambil daun pisang. Kita mah kerja, orang lain mah piknik. Ini mah anti corona. Itu gara-gara corona cari nafkah istri sendiri itu. Bantuan ti pemerintah can kabagi euy kumaha tuh? Untung aya buburuhan. Lumayan sapoe ge. Kurang ajar sopan. Hoyos. Kalau Mayaya lagi ngoyos kacang Bandung. Kalau Tehin mau udah beres ngoyos jagungnya, baru setengah, tinggal sebelah sanaun. Udah beres, jadi tinggal kacang Bandungnya mau dicucuk sama ya, dioyos. Umi, ayo buka ya. Kasih doi. Ya karuah pos jagung. Nih, jadi mau nyambel dadakan ya di kebun. Ini udah dikasih bumbu cabe, cengek ya, bawang putih, tomat, kita masukin ya. Di sayur ojong di atamul baliur mah. Sambal dadakan di kebun. Ada dedaunan, daun pepaya. Itu teh non jamu mede, ikan asin goreng, ketimun, terong, lenca, gorengan. Hadiah heula sok Nyai. Al-Fatihah heula. Nikmat. Makan di kebun sederhana tapi nikmatnya luar biasa. Nikmat ya rasanya. Mak, mana ada cai naik ke kumala kan? Ini di dia yun. Ini karena apa? Tak, ini ya lah. Atau cuma pun juga. Nah, belokot. Nah, belokot. Iya, lo ngon. Cina muruh di kamera. Nah, ini belokot sok mana? Itu kita gerang termaju, tak? Ini maju gerak. Gerak dah gerak itu terlalu berat tuh yang mana apa sah aing tadi lipen doi biasanya gak dilipen karena kayak gitu itu kan cuma di kamera. Halo makan apa ya bosan yang kita kejut cek ada ke kamar ibunya ya kejut kita kan terbina yang kita kalau dasar ke kamar. Mau atau kecang lengan dua nana. Sok nikmat. Saya hanya di kebun.
Mana bibir wae, ini yang harap kita ada gerak sih teh. Bibir wae tuh. Balik ke ayah ayah yun. Ayah tuh keplong, jelas. Kayak nyusut. Nyusut dulu. Lari wae cenah ieu bubur empong. Nah, ya. Ini aku udah diem terong. Ini sama terong, terong enak banget ya. Asana teh nyoy gitu. Kambingnya ini ripu. Ya. Kita mah makan sama lenca biar di rumah ada tenaga. Terong. Terong mangga. Tong galak. Galak yang di bawah. Paling kiri itunya. Ada eta daun eta. Iya mah matak matak sepet buat kita. Barang. Ini dirat ini Malik nih. Saya kok ada hurin. Malik ya, ini Malik. Kok benar? Kamera gerak dong tuh. Enggak ada tekan di kamera ini. Kamera. Tahun sekali ya. Tahun sekali. Kita dulu di sana. Alah. Seger. Kan itu. Enggak ada panjang panas. Cai panas sama lada. Dengar kita lihat. Luna mel ada ini ada buat tanya lucuk di dia itu ada ini kita nangis ini yang tan ini kalinya baru di mana senang sih di sini hadiah di tipar logam an kabe tapi di urusan aku sih ada ada ya ada aja yang mahu tu soalnya buru anu di mana boga aku kebonanku ya tangsiun tahap di sini ya tangsiun aku bulan aku ada bulan ada sih kawan deh balak ya ya gebu adanya tapi ya yang berang seger nih ngapain aduh kita lihat ke belakang karena pedes pedes ya pedes sekali deh ah ibu ibu namanya orang udah tua begini jadi makannya sambal juga ribu tolong kak kasih daging sama telur iya sama telur terigu pak. Kita mah belum dikasih telur, belum dikasih daging, apalagi endog. Cuma aja mah tahu. Tahu aja dapat dari tetangga, Nanganjuk. Tetangga. Oh, apalagi Nanganjuk, aku malu. Udah deh berhenti. Ambil lagi deh. Yun, kata di datang ke Imah teh. Langsung kasih mah bikin bekas sisiriannya kita kamera tapi juga nggak YouTube nggak Facebook nggak ya upload kan karomen itu di nok komen lain mah nah ngomong teh barelot nah itu lancar daripada bego gua diacak jahitan tadi ke sana. Oh, kok nih harus jahitan. Nah, biaya be aku. Ah, biar jahitan di tanah etan itu.
Mana terongnya amis kan? Oh, ya. Jujur mah diringki gitu lah lawa dong sama teh. Mana? Parekesan. Dok, Yun. Ambil tong teka ciri ompongna lawan ka ciri ompongna. Oh, itu dak kati ka jauhan. Oh, ka jauhan. Oh, ka pelong. Hai, komen aku ya. Nih makanan sama jamu mende sama pepaya biar cepet. Tambah tambah gerah. Inya elepu ka hepepe manggis. Elepu euy, pake. Inya elehan euy. Mun salah ada inya mah eta tah. Tambah eta. Sok sa kangkong. Ari pandemi cenah panas, seger. Anjing bisa aja nyaman. Temen udah naik takut, temen udah nunggu sel di naik update kan di event. Apa kamu di kontak kan? Atau kota sakal? Kang nang abdi wae mas sakal. Pak maruruhan apa? Ku minum mandar. Iya. Bisa galak. Yang iya laksan atau hayang iya si mangkuknya cemangi iya ya. Ya. Banyak jalan yang daun gedang nak sepahit ada gedang rasanya yang pahit ada jadi aku majeng asin sedikit lang susan dia mah enggak me nyok me orang mah benar teh dan ada mah ada mah sedang iya pucuk nana kata buah persis dan itu kentah kenop mah mak itu kan di ta eta ta sudah harto nyebar diakin sesatu kamu alhamdulillah baran bunyi baran bunyi. Wah, kita ngaran binyai teh dua yang si kosoet. Ni ampun ni ahet. Saya mah bukan itu idola. Idola ya? Iya. Tanya kosetan. Depan sawu tahan itu. Mana ieu iya, ieu emak sok telat ah. Telat. Goblok telat pasang. Namun lah. Nih. Wah. Kacang. Daun kacang kacang panjang di kulub enak amis rasanya teh di kulub kulub enak supan kulub ayo rebus rebus kukus supan dan tahu nanti enak enak tuh bakal ah bakal kamu nanti iya betul ah kok pohon. Aduh, sorry banget ya, ininya ketinggalan, ntar aja buat siang. Oh, ini ketinggalan yang punya di rumah. Ah, cuma satu, banyak deh. Ambil aja kalau mau. Hai, yang ngomen, selamat menikmati makan. Selamat ngiler. Kalau sama layan ini, kita hilang sedang. Yun dia update dengan mabaka yun. Oh, viral. Don Hirsa mengalah Hiris di Sendi Isa, Hirsa sopnya. Kalau itu mas, saya pasti ya. Saya pasti, saya Isa, salah bebe jauh. Ya. Hayang? Iya. Datu kahakan sungguh sorangan dararinya. Dia mau ambil. Mau di mana dia ya? Lagi jalanan. Aduh, aku mah ya kayak ini pembersih, oi. Kayak doma. Kayak doma pembersih. Lebar. Tah. Lihat kan. Enak. Lebar dahar. Datu eta. Membasmi makanan. Ini atuh beukeun beungung. Sajeng daun eta na yeun. Mun apa itu nah?
Panjangnya tata mede. Mede di luar kulit nah. Wah, siun deui teteh. Jadi empal. Empal jeung daun eta abung di mede. Pas sedap mama jeung daun gedang bapak. Pak, tinggal dicoyet mawa. Asupun eta jeung rantang nang kadinya. Ke tengah. Mama wa yeuk. Dahar deui jeung eta. Oh, sayang ketinggalan kancang panjang walaupun dipotong tapi dibilang kacang panjang. Kalau yang ini lagi ini dia ketinggalan. Jadi udah beres. Tinggal pulang. Tinggal balik. Jadi besok juga ada lagi belum, aduh bunyi, belum beres ngoyosnya, jadi ada lagi kelanjutannya dan keseruannya bareng ibu-ibu blog tipat. Dan jangan lupa buat kalian pengen yang mau kepoin FB Teh Yun, namanya Yusan Yun, karena Teh Yun selalu aktif di FB, kalau IG jarang. Tapi kalau misalnya kalian pengen follow IG Teh Yun, boleh, namanya Yusan Yun, sama kayak nama YouTube Yusan Yun. Dan alhamdulillah sekarang mau beres-beres mau pulang karena ini udah jam 00:30, jadi kita lagi ngumpul dulu sebentar ya, merehatkan dulu pernapasan. Tuh, jadi kita lagi mau minum dulu. Enggak neng, nyanyi kamu sih. Ini punya bolu tuas. Bolu tuas. Kaget truk. Kaget truk. Jadi kita terak buat kita. Dipakai kayak madok anjing enggak gali. Aduh. Alhamdulillah. Lagi Bikaya lagi makan. Mana tadi Bikaya ngaran? Peuyeum. Peuyeum ketan. Enggak doyan. Doyannya tarasi jeung hulu asin. Tuh. Aduh. Capek. Jadi ikutin terus keseruan Teh Yun bareng ibu-ibu blog tipar ya. Dadah. Oke, oke. Yun hayo diupdate kan ke Yun. Eta sama setik deu lada. Mana? Lagi makan-makan dulu. Alieureun. Kita mau pulang makan dulu. Kan kok kata kata tepung rabun mah. Heeh, benar. Balik-balik. Sepatu baru alhamdulillah. Salaki baru, Pak. Dayun mah nyeker. Jadi pulangnya tuh enggak pakai sendal kayak gini. Marilah pulang, pulang ke kampung. Tuh. Ada yang ngakep suluh, cukut, malah daun sintrong. Ada pohon rungkat ya, badal ya, gede. Maya ya pang panerina. Aci entin, aki mang emin, bi ade, bi aca. Hayo balik! Tong mondok di kebon mau barengit. Dem, ketemu di jalan pertigaan. Sama baru beres ngoyos. Tuh, ramenya ibu-ibu rempong ngkul. Ibu-ibu rempong blok tipar KB. Tepi euy, pertengahan lemur. Tah ieu nu ngaran jalan satapak teh lempang kudu ngadengkak. Bodas nyeri. Heeh, mor bodas. Are di dieu mah. Euy.